Oke, masuk lagi servisan Redmi 8 Olive, Redmi 8 ya, bukan 8 Pro atau apa. Tuh Redmi 8, penyakitnya sinyal biasa nih, penyakit langganan. Yang wajib kita cek itu baseband ada, terus ini ada, walaupun ini kecil kemungkinan hilang untuk Redmi 8, tapi wajib dicek. Terus untuk radio kita tes radionya, kita bakar 4636. Radio aktif ya, kedua radio aktif, kita coba setting manual. Nah ini kebetulan kartunya Indosat semua nih. Prioritas ubah ke 4G. Keluar enggak? Tetap aja silang. Kita rubah ke 4G. Tetap aja ya. Asunya berapa tuh? Asunya 6. Oke, lanjut di area IC Corvo, di situ ada jalur VPA APT ya. Yang pakai skema silahkan cek aja VPA APT itu tegangannya harus 1,8. Kalau di bawah itu atau nggak stabil naik turun, artinya bermasalah di Corvo. Kita coba eksekusi IC Corvo ya. Ini adanya di atasnya ini slot kartu.
Mbak pinjam kartu nih Mbak sing kuwi. Tapi kartu sing siji mati. Sinyale keluar ngadu ceket. Masih. Langsung kabari yang paling tadi. Tapi yang gue HP kabari habis tadi. Tuh sim satu mana ini?